Al-Quran. Ia diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, Jibril, pemimpin para malaikat, Ruhul Amin, kepada hamba terpilih yang paling mulia, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Afdolul Mursalin, ke dalam bagian tubuh yang paling mulia, kolbun, hati seorang manusia. Wallahi, segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia dan dimuliakan. Ada yang tak bisa mendengar hafal Al-Quran, ada yang tak bisa melihat hafal Al-Quran, ada yang tak bisa bicara hafal Al-Quran, bahkan ada yang cacat otak hafal Al-Quran. Aku malu ayah, aku malu ibu, aku malu pada Allah. Aku malu jika ditanya nanti, apa alasanku di hadapan Allah ketika aku tak bisa menghafal Al-Quran dan mempelajarinya? Apa yang bisa aku jawab? Apa yang bisa aku jawab ayah, ibu? Seiring waktu berjalan dengan cepatnya, ketika lidahku tak lagi keluh membacanya dan mulai merasakan nikmat indahnya bersama Al-Quran, ku mulai menghafalnya ayat demi ayat, halaman demi halaman, lembar demi lembar. Ada kejanggalan yang terbersit di hatiku dan menjadi pertanyaan terbesarku, apakah aku mampu? Lalu aku bertanya pada diriku, wahai diri, apakah engkau mampu menjadi bagian dari keluarga Allah? Terkadang diri ini ingin berteriak, kamu capek kan? Kamu lelah kan? Kamu susah untuk menghafalnya, kamu tak akan mampu. Bahkan terbersit rasa, ayah, ibu, aku ingin pulang. Namun hatiku menangis, terkoyak juga mengatakan, nah, dalam hati ini iri pada sebuah kebaikan. Mengapa aku mengeluh? Mengapa aku berputus asa? Bukankah seorang muslim tak boleh menyerah? Bukankah seorang muslim tak boleh berputus asa? Sudah seberapa besarkah pengorbananku untuk mendapatkan Al-Quran, hingga kau berani mengeluh dan meratapi kehidupan dan kelemahan? Hatiku gemetar ketakutan ketika membaca ayatnya lagi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai ia mengubah dirinya terlebih dahulu. Ya, semangatku kadang runtuh, optimis kadang rubuh, jiwaku kadang tak utuh. Lalu aku membaca firman-Nya kembali. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Ya Rob, pilih aku menjadi penjaga kalammu, hamba terbaikmu, hamba yang tak lelah mengagungkan namamu sampai akhir hayatku, dan bisa bertemu denganmu dan juga melihat wajahmu ya Rob. Sadar, niatku saat ini mungkin belum kokoh atau belum ikhlas. Pilih aku ya Rob, aku mohon pilih aku. Ayah, ibu, aku sedang berusaha menghafalkan Al-Quran. Doakan aku dan beri aku.
Aku tahu bahwa aku belum bisa membalas semua kasih sayangmu. Bahkan aku tak akan bisa membalas semuanya. Dan hafalan ini adalah bukti cintaku padamu. Semoga Allah selalu memberkahi setiap umurmu, memberikan hadiah terindah di surganya. Ayah, ibu, aku menyayangimu. Jika aku punya mimpi, maka tak ada yang paling tinggi selain selalu bersama Al-Quran. Jika aku punya mimpi, maka tak ada yang lebih mulia selain selalu bersamanya dalam hidupku. Hingga ketika aku mati dan dibangkitkan kembali, aku hanya ingin Al-Quranlah yang menjadi sahabat terbaikku. Jika aku punya mimpi, aku ingin lafaz terakhirku selalu menyebut kalam. Kepada seluruh wisudawan, dipersilakan.